Pantai apa tadi? Pandan Carita. Pandan Carita apa Sariwangi? Pantainya itu nggak landai. Inilah. Jadi di sini juga ada sewa buat papan apa? Surfing apa namanya itu? Kita berdonat kayaknya apa ya? Udah bosan kali ya? Sombong amat. Lapanya bad banget, Bu. Iya, kan orangnya banyak.
cerita. Bandar cara apa cari wangi? Pandan carita. Pandan carita teman-teman ya. Teman-teman ya, pasirnya pasir putih, ombaknya gede, cuma pantai itu enggak landai. Inilah. Jadi di sini juga ada sewa buat papan apa? Surfing apa namanya itu. Papan selancar gitu teman-teman ya. Wahana yang lain ada donat, banana itu ada. Tadi kan sudah kita naikin, kita berdonat kayaknya. Kenapa ya? Udah bosan kali ya? Sombong amat. Udah capek berenang. Cuma nemenin anak-anak aja. Kalau di sini anak-anak berenangnya kudu temenin teman-teman karena curam banget pantainya ya. Ombaknya gede, bahaya. Untuk pedagang asongannya gimana, Pi? Pedagang asongan di Stau Pipi emang dari dulu begini. Gak dianjur, gak cerita begitu banyak ya. Ya gitulah. Bisa merasakan sendiri. Rasanya gimana kalau kita di... Ayo, ini paku. Dipaksa ya, Pi ya? Bukan dipaksa sih. Semua ditawarin gitu. Jadi kita kayak artisnya. Sampai ini itu ya gitulah ya, tapi recommended pantainya kok keren, nggak butek, airnya bening. Yang enak mungkin sore kalau nggak pagi sekalian ya, sore lah sedang bisa lihat sunset ya. Lapanya bad banget, Bu. Iya, kan orangnya banyak. Teman-teman, ini tuh pantainya udah bagus banget ya konsepnya. Lumayan lah ya. Cuma sayangnya banyak pedagang kantongan di pinggir pantai yang nyodornya apa yang nyodor terlalu ya. Kantongannya harus beli. Sayangnya begitu, teman-teman. Cuma dari konsep pantai. Padahal udah dilarang ya teman-teman ya sama pihak dari pantainya ya. Udah dilarang, pedagang dilarang masuk ke area ini. Cuma tetap aja sih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah!